terulang lagi. Udah dua kali aja, jangan tiga kali. Sudah berapa botol koleksi minyak angin saya kamu pecahin? Ya maafin komandan, mendingan saya mencet minyak angin daripada saya mencet minyak urut. Komandan kan lebih butuh minyak urut. Kemarin kamu minyak urut saya juga kamu pecahin. Ya maaf komandan, saya juga gak sengaja. Siapa yang siapa gambarnya yang... ada badaknya. Maafin saya komandan, jangan potong gaji saya komandan. Itu urusan saya, mana meja saya nih? Saya gak tahu. Kantor ruangan saya cuma tinggal ini doang. Kemarin kagak ada, sebelum kagak ada. Pada kemana ini? Ya kemarin kan semuanya kan dibersihin. Ini kan buat disemprot disinfektan, semuanya dibersihin. Ini jadi kantor, pada dikeluar-keluarin. Ruangan saya apa gudang sih ini? Kagak ada barang apa-apa satu juga. Udah maafin ya, saya gak perlu gantikan ini komandan. Kamu saya potong. Potong apaan? Gaji. Oh kirain potong tumpeng. Kamu selamatkan. Komandan maafin ya. Udah sana kamu keluar. Saya lagi sedih, koleksi minyak saya hilang. Orang mah koleksi mobil yang hilang sedih, ini koleksi minyak angin doang. Selamat yuk. Keren. Naik gaji ya? Mantap. Traktir dong. Ayo dong. Ayo dong. Biji mata lu jatuh. Lihat ini, gue dimarah-marahin sama komandan. Dimaki-maki, minyak anginnya tumpah lagi. Emang tuh aki-aki kalau minyak anginnya tumpah marah. Giliran duitnya hilang gak marah. Sebel banget saya dimarah-marahin. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa barusan? Jangan suka pada ngomongin orang baik. Dia ini orang paling baik. Orang paling baik yang pernah saya kenal. Gak yang barusan mingkem juga elu. Baru ngomong. Gedek banget gue sama dia, gak bisa diganti. Oh ini minyak angin? Minyak angin. Biasanya tak pakai minyak angin. Ja. Biasanya tak suka beri. Ja. Di sana lu. Ya udah bapak ada solusi enggak ini berdua? Kalau enggak ada solusi ngapain saya cerita? Solusi ada no di sana sama gunting sama kertas. Solasi. Kalau bikin tato jangan cuma di tangan doang. Sini pala lu gua tatoin. Tatonya bukan tato kerok itu yuk. Udah, ini enggak bisa minjem duit. Enggak ada yang bawa duit 3,5-an. Lu sepatu lu tiap kerja aja baru, gua sama Padika, sepatunya ini aja. Ya, lu minjem duit sama kita. Salah sendiri lu artis gak modal. Iya. Yeah. Bener-bener tuh orang. Untung ya. Weh gitu dong sama gua. Kenapa? Lu mending lebih tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ketemu di depan lagi katanya mau bikin laporan. Iya. Anaknya hilang. Hah? Iya betul anak saya hilang, Pak. Terakhir taruh di lemari mana? Oh, bukan obat. Ya maaf. Anaknya diparkir, cuman gak dikunci start. Motor. Jangan bercanda. Oh iya. Jangan bercanda, saya serius. Oh iya. Anak saya sudah setahun hilang, gak pulang-pulang. Saya sampai stres. Wah, kalau gitu tunggu 3 tahun lah, Bu. Pencil mobil lama 3 tahun. Tolong bisa serius enggak? Siap, Bu. Maaf. Oke. Kayak galak nih. Silakan duduk. Biar sambil cerita gimana ya. Kronologisnya. Silakan duduk, Bu. Makasih, Pak. Ngapain muter-muter? Gua kalau ketemu ibu-ibu galak panik. Biar kelihatan sibuk aja. Iya. Jadi anak ibu udah meninggalkan rumah sejak kapan? Satu tahun. Iya. Wah. Gimana sih kamu ini? Ini kenapa jadi bercanda? Saya serius loh. Ya mohon maaf Bu, ini emang tempatnya bercanda, Bu. Iya, maaf ya. Namanya siapa? Ayu. Siapa nama siapa? Nama Ibu. Nama saya Rita. Rita. Kayak lagu ya. Lagu Bunda Rita. Bukan. Itu lagu hip hop. Itu hip hop. Bunda Rita. Lusin. Nama lengkapnya Rita siapa? Rita Sugiyanto. Komandan.
Ini ada yang mau mengadu, Komandan. Ngapa mundur? Kira ada tembok. Lah, kata dia, kirain ada tembok, lalu masuk dari sini. Wendy, tembok. Siap, Komandan. Siap, minta tolong. Ya. Downloadin Telegram. Dari tadi ribet banget ya orang. Dari tadi kan udah dikasih tahu. Ah, selamat siang. Selamat malam, sudah malam. Oh iya. Saya memang gitu, kadang-kadang siang saya kira malam, malam saya kira siang. Pak, saya duduk apa berdiri, Pak? Duduk aja. Ibu duduk aja. Duduk. Bingung. Ibu duduk aja. Ibu Rita ya? Betul. Saya dapat telepon dari anak buah saya bahwa, Ibu ada suatu masalah. Anak buah saya ini serius gak tadi orang? Tadi udah sampaikan, dia kok jadi bercanda kayak gini ya? Padahal saya serius loh. Kalau ada mesin tik di meja, kamu harus mengetik bener. Gimana sih? Kamu harus mengetik yang bener. Enak. Yuk, serius. Siap, Komandan. Ini lagi ditanya-tanya, Komandan. Ibu katanya anaknya hilang. Betul. Boleh dikasih tahu kira-kira coro-coronya seperti ciri-ciri. Ciri-cirinya. Kecoa-kecoa dong. Di sini anggota saya ada yang jago men-sket gambar. Sehingga oh, gitu mungkin ya, kita bisa ya? Mengenali oh seperti apa ciri-ciri. Boleh silakan, Sur. Lo yang bisa. Kita mulai dari wajah ya. Wajah, iya. Biasanya kita mulai dari rambutnya dulu. Rambutnya seperti apa? Panjang, pendek? Rambutnya segini, sebahu. Sebahu. Bahunya serambut. Rambutnya sebahu. Warna? Warnanya agak kecoklat-coklatan. Rambutnya belah pinggir atau belah tengah, Bu? Oh, belatungan kayak belatungan. Kadang-kadang dikunjir. Lebih banyak belah tengah, belah pinggir? Kadang-kadang dikunjir, kadang-kadang dicempol, kadang-kadang belah pinggir, kadang-kadang belah tengah. Gak tentu. Gak tentu. Nah, ada ciri-ciri. Kayak gini, Bu. Cewek. Ini cewek. Oh iya. Ya saya cuma niat membantu aja. Ini kenapa ibarat ada bercanda ya? Ya ibarat bercanda aja, Bu. Lu jangan bercanda. Ya. Lu yang gambar nih. Tolong dong, Pak. Oke. Tinggi badan kira-kira berapa, Bu? Sebelum ke tinggi, ini masih wajah. Lu mau kemana sih, muter-muter? Di sini pas. Situ aja mau muter-muter. Padahal tadi biasanya kami mengenali korban itu ada ciri khas. Ya. Misalnya mungkin ada tai kuping di sini misalnya. Tai kuping. Tai lalat maksudnya. Tai kuping. Jadi gini, Pak. Yang jelas kulitnya putih. Kulitnya putih. Rambut. Nah ini teman saya ini masih ada saudara dengan Soleh Solihun. Soleh Pati. Dari kapan Soleh Solihun gambar? Oke, rambut panjang. Nah ini udah mulai kelihatan nih, Komandan. Kelihatan matanya? Gambarnya? Kelihatan ngawurnya. Matanya, Bu? Mata? Agak coklat sedikit. Agak coklat. Sedikit? Coklat tua, coklat muda, Bu. Mohon maaf, Bu. Ini kan sketsa aja, saya pakai pensil ya. Warna kayaknya nggak penting deh, Bu. Ya karena kan lu yang pakai pensil ya. Lu mau sebutin warna apa juga jadinya hitam. Lu, tapi kan ini nggak ada ilustrasinya. Yang ada teknik. Pakai gini-gini. Ya nggak bisa tetap keluarnya abu-abu, Nora. Coklat muda ya? Coklat. Sama coklat tua beda berapa tahun, Bu? Coklat muda. Berapa tahun ya, Pak? Dua tahunan. Oke, hidungnya mancung atau gimana, Bu? Sedang, Pak, sedang. Sedeng, gak pedes-pedes amat ya. Kayak mau ketoprak. Gue juga baru tahu hidungnya kayak gimana. Sedeng gimana? Hidung sedeng. Maksudnya mancung gak? Maksudnya iya, sedeng. Oh gitu. Gak pesek sekali. Kupingnya agak sedikit cap gomeh atau gimana? Jangan dong. Masa kupingnya lontong. Cap gomeh mah lontong. Iya. Oh berarti. Sorry Bu. Tawa aja sih Bu. Gak usah didengerin, anak buah saya begitu. Ibu jangan terkecoh dengan kata-kata dia. Ibu harus fokus. Matanya sipit apa agak belok? Belok. Mata be. Matanya pokoknya cantik lah. Matanya cantik ya. Cantik. Bibirnya? Bibirnya, Bu. Bibirnya
tipis atau tebel? Tipis ya, oke. Okay. Bentar ya, Bu. Baik, Pak. Hidung sedang satu. Tipis-tipis. Hey. Lo mau bikin buta? Pakai dipesan lagi. Ini kak, ke dapur. Saya langsung ke dapur. Karena ini udah dipesan. Lo sangka di dapur ada yang ada hidung nih, Udi. Ya maaf Bu ya, maaf Bu ya. Ya maaf ya. Nah, oke, okay, pertanyaan terakhir Bu Rita. Ya, baik. Terakhir Anda melihat anak Anda di mata? Di mana? Di mana? Salah dulu. Terakhir sebelum dia pergi satu tahun itu dia pamit mau ke tempat temennya. Setahun yang lalu. Sepertinya sudah kita selesai, bisa sebar luaskan. Ini ya sekali Bu. Tadi kan gue kan ketinggalan tuh. Gue nggak tahu nih ini kasus ibunya apa ya? Anaknya hilang. Anak ibu aktivis 98. Cabut yuk. Sama. Ngeri ada sniper. Kita tanggung bareng-bareng. Enggak, dia ngomong aktivis 98, gue baru ingat. Kenapa? Masih gue vibrate, belum aktif. Jadi gue mau aktifin dulu. Bukan itu. Dengan Ibu Rita. Ibu Rita, sekarang. Iya betul. Santai aja Bu di sini. Iya. Kita nggak mau ada tekanan apa-apa buat Ibu. Oh ya, aduh terima kasih sebelumnya. Pak cantik, jadi Pak Tapi yang diminta. Kalau begitu, makanya. Maaf ya Bu. Bapak ini lucu banget ya. Padahal saya lagi sedih loh ya. Lagi sedih anak saya tuh pergi belum pulang-pulang. Tapi saya terhibur juga Pak. Ya, siap, baik. Bentar, ciri-ciri ketika anak ibu keluar dari rumah tuh pakai baju apa? Apakah pakai baju Barcelona? Oh, takutnya keluar ke PSG. Wah. Itu istrinya Baby Romeo. Mesya. Ini Messi. Iya, iya. Messi, Bu. Permisi. Kiki, lanjut. Iya. Saya harus mengawasi ibu ini, sepertinya dia menganggap kita hanya guyonan semata. Tapi, gak usah wawah. Kan omongan lu mancing begitu ya. Kami mencari profil ibu, ternyata Anda ini seorang penyanyi dangdut. Jangan-jangan anak ibu hilang waktu ibu nyanyi, anak ibu ikutan joget, mungkin ke bawah arus, Bu. Iya, anak ibu. Arus penonton. Iya, arus penonton maksudnya. Masa arus kali, arus penonton. Jadi anaknya mungkin gak sadar. Ibunya penyanyi utama, harusnya kan jogetnya seberang panggung aja. Nah, dia ikut turun ke bawah. Ibu cari deh, Bu. Siapa tahu, Bu. Siapa tahu sebenarnya ibu manggung di daerah Malang, anak ibu udah nyasar ke Medan, Bu. Pindah pulau dong. Iya, makanya. Baik, ibu tapi betul tadi kata Pak Andika bahwa ibu adalah seorang penyanyi dangdut. Ada. Beda ya, penyanyi dangdut. Iya. Ahnya aja beda. Enak banget dilanjutin. Bener. Ya. Jangan-jangan begitu tidur bunyinya beda. Kalau kita kan, enggak. Mungkin ya. Namanya penyanyi dangdut kan gitu kan. Iya. Gimana Bu? Oh, gua inget. Ibu yang lagunya itu mengandung lagu-lagu unsur Agnes Monica kan? Maksudnya? Yang mana? Aku tak minta leo 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 le. Ini bos mek. Kesel banget. Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Ini nadanya kerendahan. Ini susah. Coba. Aku tidak minta oleh-oleh. Tadi kata kerendahan. Coba nadanya ibu ya, deh, nadanya ibu. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata
Maaf ya, Bu. Maaf ya. Emang ini kantor polisi yang ada harga diri, Bu. Kalau lagi interogasi, suka banyak yang lihat. Iya. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton, Bu. Katanya ya. Ibu pernah manggung di Sawer sampai 250 juta. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Memang pada saat itu sawerannya lumayan besar. Alhamdulillah. Iya. Tapi kan dibagi-bagi juga rezekinya sama pemusiknya juga. Oh. Biar ngerasain rezekinya juga. Lu waktu awal karir sempet gabung juga sama itu ya, band Sonekat ya? Soneta. Kalau band Sonekat itu nggak punya alat musik ngeband. Sonekat. Iya, bilang Sonekat. Ki, kayaknya gue udah dapet pengganti lu deh. Rp50 juta tahun yes. Berapa, Bunda, kalau boleh tahu? Beberapa tahun yang lalu. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini. Luar biasa. Ya, tuh kehebatan penyanyi dangdut. Kapan-kapan ikut deh, Pak, kalau saya nyanyi? Dia ngapain, Bu? Dia ngapain kalau ibu nyanyi? Kan dia pintar joget, sayang. Oh, coba dong, boleh, Bung. Ibu nyanyi, dia joget. Oh, sayang. Ah, coba tuh. Ayo, dites dulu. Mohon maaf sebelumnya. Saya kan workout tiap hari ya. Terus badan saya tuh kaku, kayaknya nggak mungkin joget-joget tuh nggak bisa. Maaf sebelumnya. Coba dulu aja lumayan. Bener gue nggak bisa deh. Oke, lanjut, silakan. Salah. Kenapa gua ngarepnya yang di bawahnya ada besinya. Aduh. Sebenarnya kan ada penyanyi-penyanyi dangdut yang diawalinya bukan penyanyi dangdut, Bu. Iya, betul. Dari pop, bisa rock, gitu. Kalau Ibu memang dari awal dangdut atau bagaimana? Saya mengawali dari karir saya dari pop dulu. Ikut lomba-lomba festival pop singer. Ikut band juga. Di Jakarta jadi penyanyi dangdut. Setelah saya bergabung dengan Soneta Group. Tapi waktu bergabung pertama kali sama Soneta, katanya Ibu megang suling ya? Penyanyi! Enak tuh, pemain suling Sonata enak. Joget mulu, jarang niup. Karena jarang yang ada sulingnya. Iya, betul. Tapi Bunda ini... Bapak polisi lucu banget ya. Lucu banget ya. Kayaknya bener jadi nih, dari tadi yang dipuji Wendy terus. Ya gak apa-apa Bunda, aku juga suka. Maksudnya Pak Polisi suka lagu. Suka lagunya. Katanya Bunda ini resep awet mudanya karena tiap hari makan kencur ya? Kalau lagi serak. Kalau kencur buat suara. Bisa buat awet muda tau. Kok bisa? Ya, bisa makan juga. Aja kencur. Ntar kan pasti orang-orang sekitar lu, masih bau kencur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji. Aduh. Kenapa? Ini kain. Wendy. Orang terjepit bukan dibantu. Malah ditekan. Wendy. Rita. Bang Haji. Wah, rindu tidak dengan Bunda Rita? Justru saya kemari karena saya rindu Rita. Oh, terima kasih. Makanya saya punya lagu berjudul Riri.
Kok Riri? Rindu Rita. Oh. Bagaimana lagi? Saya Bapak, mencari. Mohon maaf. Kalau mau melapor kehilangan nanti dulu biar ibunya dulu. Ini ibunya kehilangan anak. Nah ini kan Bapak mau ngelapor kehilangan di ujung. Wendy bercanda terus. Iya. Tidak serius. Aduh. Pak Haji, ya. Kan kenal lama. Betul. Gimana kira-kira sosok Bunda Rita ini di mata keluarganya? Wah, kok di mata keluarganya? Jangan terlalu kesini. Kenapa? Sila-u. Sila-u. Sudah setahun aku mencari Rita. Kesana kemari. Mencari alamat. Tapi tak bertemu. Di sana gunung. Beda dong Pak Haji. Pak Haji kan dulu sempat masuk Soneta. Soneta Femina atau bagaimana? Soneta Group. Ya, betul. Memang awalnya Rita ini membantu di baking soda. Baking soda. Saya bukan baking vokal. Bagaimana? Pasangan duetnya. Ya, pasangan duet saya. Oh, pasangan duet. Waktu itu dia di belakang, saya kira baking. Ternyata duet saya. Saya tarik. Rita, ayo kita duet. Iya. Jangan di belakang. Baking. Langsung saya ajak duet. Lagu kalian berdua, iya, duet apa dong, sih Pak Haji? Iya. Kalau tidak salah lagu kita dulu yang pertama, Cuma Kamu ya? Iya, Cuma Kamu. Coba dong, coba. Sama Santai. Sama Santai. Santai. Ah, sebentar. Katanya duet. Iya. Masa Cuma Kamu? Berarti Cuma Kamu dong. Dia gak ikut. Itu judul lagu. Judul lagu. Bapak Haji. Itu judul lagu. Coba dong duet ya, lagi. Boleh kita berduet. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Masuk, Rita masuk. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Karena lagu saya banyak. Kan berduet. Lagu saya ribuan. Saya lupa. Tanpa kamu. Kamu. Sulit kuras. Tanpa kamu. Masa gak apa sih udah nyanyi lama-lama. Lagunya banyak lagu saya. Tanpa kamu. Kamu. Sulit kurasa. Tanpa ku rasa. Dunia. Berasanya malah kayak les vokal ya. Udah lupa soalnya. Terakhir, boleh. Refnya kan cowok saya. Gimana ya? Bagaimana kalau lagunya yang lain aja? Yang saya hafal. Santai aja. Yang duet juga, yang lagu duet aja. Ya duet, yang pernah kita nyanyiin di mana-mana kan. Tuh. Santai gitu ya. Ayo. Ini nyanyi gini. Santai. Kan ada main gitarnya dulu. Ayo. Gitu. Kang kegambar bikin sehari-hari. Atau kejang kegambar kerja sehari-hari. Santai, santai. Yuk kita santai agar mana tetap tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar selalu tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Sah.
ada satu lagu yang membuat saya tidak pernah lupa dengan Rita. Duet kita yang judulnya Piyama. Piano. Masa lupa sih, bukan piyama, piano. Ah, piano, coba. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi dengan piano. Menari diiringi dengan piano. Acara apa? Prasmanan. Pak Haji duduk, Pak Haji. Ya. Pak Haji duduk, yang Pak Haji. Penting doa saya buat Rita sehat selalu. Amin, terima kasih. Apapun yang dicita-citakan dan dijalankan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak Haji. Saya pamit dulu. Ya. Dulu katanya Bunda Rita ini awal-awal karir pernah tinggal di rumah Pak Haji. Ya. Saya lihat Rita ini mempunyai bakat yang terpencar. Terpencar. Masa mencar? Mencar, makanya saya kumpulin. Oh. Agar dia sesuai. Suaranya bakat terpencar. Dari dulu sampai sekarang tetap konsisten, tidak berubah. Amin, alhamdulillah. Itulah kehebatan Rita. Amin. Silakan duduk, Pak Haji. Terima kasih. Ini mohon-mohon nih, saya bertanya nih. Iya. Gak ada. Oh. Ya, ya, ya. Anaknya gak ada gini, benar. Iya, apa? Minum. Mandi, mandi. Komandan mah bener-bener. Gak pernah tuh orang pengen lembur disuruh istirahat. Dia mah enak tinggal nyuruh, nyuruh, nyuruh. Kan kita yang kerja. Tulisannya muter. Andi. Andi. Wan. Andi. Andi. Kerjaan. Duh, mana kasus banyak banget. Ini segala ada cewek trek-trekan. Motornya di rumah. Ngapain dia? Begini-gini dong. Ada-ada aja, ngurusinnya kan ribet. Ende. Mahal nih mesin tik punya suara nih. Ende. Selotip. Kita Wendy. Ayah. Ya basah. Batuk seketi. Minum OBH Tropika Plus aja. OBH Tropika Plus bisa untuk batuk berdahak, pilek dan juga demam. Rasa mentolnya semriwing, bikin tenggorokan jadi enak. Ini pasti obat batuk andalan komandan ya? Iya dong. Dari dulu gue pakai OBH Tropika Plus. Khasiatnya jelas, bebas alkohol dan sudah mendapat sertifikat halal dari MUI. Tersedia juga nih OBH Tropika Plus untuk anak-anak. Ada rasa jeruk dan stroberi. Variannya lengkap kan buat keluarga? Ah. Anak gua juga kalau batuk gua kasih OBH Tropika Plus yang rasa stroberi. Nih yang ini nih. Mantep dong nih obat. Tapi malam-malam gini nyarinya kemana ya obat batuknya ini? Ah, berhubung dah malam, nanti lu ketemu setan lagi. Nih, gua kasih dulu nih. Nah, kalau mau beli buat persediaan di rumah, OBH Tropika Plus bisa dibeli di apotek
Alfamart atau Alfamidi di seluruh Indonesia. Terima kasih ya komandan. Nanti aku minum ya. Emang cuman komandan yang peduli sama aku. Cuma komandan doang. Yang ini nggak ada peduli-pedulinya sama aku. Ya kan? Bende. Iya dong. Iya dong. Oh, yang kayak gini mah nggak usah diperhatiin. Kalau batuk jangan cari perhatian, Keles. Minum aja OBH Tropika Plus. Ibu cari? Iya. La 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 la. Kenapa ini ceritanya gimana Pak Polisi ini kok bisa ada di sini? Kok ada Ibu? Nah, ya, dia kerja di sini, Bu. Pak. Masuk ringan tuh. Enggak, habis nyanyi lagi santai. Yuk taruh. Pak, ini kok ada Ibu saya di sini? Ini Ayu itu salah satu karyawan di sini, memang bekerja di kantor ini. Ya Allah, kenapa kamu satu tahun enggak pulang-pulang, ternyata kamu kerja di sini. Iya. Kenapa enggak kasih kabar? Orang tua jadi stres loh. Ya habis lagian aku dibanding-bandingin mulu sama adik aku. Masa saya dibilang suara saya jelek, Pak. Nah, emang sepelek. Iya. Bagus. Permisi, mohon maaf. Iya, boleh. Yang mana yang banyak nyamuk nih? Pogi. Itu Pogi. Pak, kenapa bisa ibu ini saya... Ini mencari anaknya yang hilang. Iya. Oh iya, bener ciri-cirinya. Rambut coklat. Iya kan, udah gak salah lagi. Tipis, mata belok. Maksudnya dibanding-bandingin sama siapa sih? Kan? Makan. Gambar saya sama persis. Gambar saya sama persis. Lu tahu bedanya? Ini kan berdasarkan keterangan ibu. Rita. Iya betul. Mungkin itu, ada yang pengen disampaikan saat-saat itu anak, terakhir. Anak kamu? Iya betul. Anak kamu? Iya. Anak saya mana? Pak Ji, Anda kan paling tua di ruangan ini. Ini ibunya Ayu nyuruh Ayu pulang tapi Ayunya gak mau. Mungkin bisa dikasih wejangan. Oh sedih dia. Mungkin sedih. Mungkin teringat kisahnya Pak Ji juga. Pak Ji kenapa Pak? Andika orang yang paling berhati mulia. Bantu saya ini. Pantes kering aja. Ini nyenyak. Pantes kering banget. Nyamput. Ayu, biar bagaimanapun ibumu yang mengandungmu 9 bulan. Pak, saya gak mau pulang soalnya nih mama saya suka ngebanding-bandingin sama adik saya terus. Adik lu cowok apa cewek? Cowok. Suaranya tapi, bagus? Iya, buat saya sih suaranya jelek. Cuma ibu saya selalu bilang suara dia lebih bagus. Makanya saya capek, mendingan saya kerja keluar aja. Iya, tapi sebetulnya dia juga bagus. Bagus dari mana suaranya sih, Ma? Suaranya bagus. Bagusan suara aku lah. Suaranya bagus. Aku lah. Nyokap, masih sendiri atau? Jangan ditanya gitu dong, kan biar menyambung terus. Iya, ceritanya gimana? Iya. Masih punya bapak kan, Noh? Ada. Ada ya? Ya kabarin kalau udah sendiri ya. Ngapa emang? Lu? Biar gua jadi bapak lu. Papa. Papa. Sudah. Yang paling Ayu. Cantik. Sudahlah Ayu, Rita. Jangan bertengkleng. Bertengkar. Tengkleng. Sur, lu gak komen ini Sur. Bertengkleng. Pak. Bagaimana? Ibu, gini aja. Ayu mau pulang atau tidak? Enggak. Nah, dia harus pulang, Pak. Yuk, ini nyokap lu, yuk. Yuk. Kabur aja. Enggak, saya... Ayu. Bu, biarin Bu. Paling duduk di situ, Bu.
kapan punya motor beneran? Masa ngayal mulu? Orang kalau kebanyakan duit emang makin puyeng kayaknya. Maksudnya? Pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan, motornya licak begini. Ah, gua mah pengennya emang punya moge. Aha, Atta Halilintar. Ah, betul sekali. Lu udah dititipin sesuatu sama komandan. Emang titipan apaan? Surprise. Ah, kalau kerjaan gua enggak mau ah. Yuk, 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 yuk. Wah, gua enggak mimpi kan, Sur? Ini Padika. Wow. Udah disiapin komandan buat lu kerja, operasional lu kerja Honda Beat. Ini yang bikin gua semangat kerja nih. Ini yang gua impi-impiin, Sur. Gua udah lama banget ngincer motor ini. Apalagi new Honda Beat ini tipenya yang deluxe. Karena pilihan warnanya keren banget. Dan tampilannya juga eksklusif. Honda Beat yang ini bikin kesan mewahnya kerasa banget. Keren. Nah, pas banget kan? Makanya lu harus terima kasih ke komandan sana. Iya ya. Waduh, masih gak percaya. Komandan kan pelit aslinya. Beneran, tenang. Gue iya gak sih. Percaya gue dititipin ya. Motor ini. Tapi yang ini beneran, ini buat lu Dika. Ah, keren. Kalau begini gue yakin. Gue besok-besok kerja bakalan on time. Iyalah. Insya Allah setiap segmen ger ger ger. Wah. Sebuah motivasi ya. Lu udah tahu belum? Apa? Kalau selain warnanya yang keren, new Honda Beat ini juga spesial banget. Coba lihat deh. Lampu depannya udah LED. Wow. Ya kan? Terus tampilannya juga mewah dan terang benderang pastinya. Terus ada power chargernya juga di sebelah sini nih. Wow. Tuh, nih. Ya kan? Ya, ya, jadi ya, ya. Kita bisa ngecas handphone sambil ngendarain Honda Beat kemana-mana. Wah, tahu dong. Honda Beat ini gak ribet dan canggih deh. Bener banget, Sur. Gue udah ngincer new Honda Beat ini dari dulu. Karena ada satu yang spesial dari new Honda Beat, yaitu mesin dengan teknologi ESP yang sudah terbukti irit. Itu udah paling penting di zaman sekarang. Iya, 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 iya. Nah, mantep gak tuh? Dan memang new Honda Beat ini sudah menjadi pilihan favorit semua orang. Kira-kira kalau gue beneran pakai new Honda Beat ini, menurut lo gimana? Yang jelas lo akan jadi satu yang spesial dari favorit semua. Wah, karena sekarang eranya ngebeat. Gue juga pakai Honda Beat. Jadi nanti kita bisa riding bareng. Mantap dong. Wah, 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 wah. Ini tombol apa ya? Apa ini? Ini buat jok. Wah, iya jadi praktis banget. Buat ini dong. Keren, bagasinya juga gede. Wah, khayalan gua akhirnya jadi kenyataan. Iya. Gak salah gua latihan bergaya naik motor pakai motor mini tadi ya. Bangga banget gua bisa menjadi bagian dari satu spesial bersama Honda Beat dari banyaknya orang yang sudah pakai dan menjadikan sebagai pilihan favorit mereka. Terima kasih lapor Pak, terima kasih komandan. New Honda Beat, satu yang spesial dari favorit semua. Orang mau siaran jadi Ultraman. Burung gratis ke jalan-jalan ke Bali. Sudah makin cantik tapi sayang sudah tidak milikmu lagi. Aduh, 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 aduh. Iya, aduh, 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 aduh. Buat ibu-ibu yang masih mencari pakaian anak bisa langsung datang ke lantai 3. Karena diskon hari ini 30%. Kenapa jadi dagang baju sini radio? Ya lu begitu tadi. Lagian. Malah pantun. Kita langsung saja akan memutarkan lagu-lagu yang sedang hits di tahun 1942 ke atas ya. Kan banking kita lagu-lagu, lagu-lagu minimal lagu tahun 2000 gitu. 1942. Lo mau menghibur Belanda sama Jepang? Gila kali. Oke, yang pasti terima kasih buat atensi kalian semua. Ya. Dari awal radio ini hadir sampai ya besok kita mau tutup ya. Cepet banget. Dan kita sudah menerima request, Surya. Bila kita langsung menerima request via telepon atau dari WhatsApp, silakan nomornya 02022066.5 ya. Ya, udah lewat zuhur ya, 1:30 ya. Betul sekali. Udah lewat zuhur.
atau bisa langsung ke 08129003800 isi. Waduh, 0000 isi. Dan langsung ini ya, lagu pertama kita, Sambalado, Ayu Ting Ting. Berapa bang? 12. Ngapa jangan sampai ke bawah kita? Orang nyanyi joget miring-miring semua kayak perguruan Tai Chi. Itu dia lagu Sambalado dari Ayu Ting Ting yang mudah-mudahan bisa menghibur hari-hari kamu yang sedang sedih-sedihnya sekarang. Ya. Halo. Gak bisa dia. Telepon nempel. Gimana sih? Masa telepon nempel? Beneran dilakukan dong. Oke. Halo. Halo, sudah tersambung? Ya, dengan Udin nih, Pak. Sudah tersambung. Dengan siapa ini? Dengan Udin, Pak. Udin di mana, Din? Udin di sini, Pak. Iya, di mana? Depan Bapak. Oh iya, Din. Masuk aja. Gak usah telepon. Mau request lagu nih, Pak. Boleh. Request lagu Rita Sugiarto, Pak. Iya, yang mana nih? Yang dua kursi. Waduh, mohon maaf. Tinggal atuh kursinya. Ya udah, Pak Udin. Langsung aja kita setelin nih buat Bang Udin yang ada di sana. Rita Sugiarto, dua kursi. Kenapa? Mirip ma gue. Gak tega gue. Hey. Kalau hanya makanan di meja, mangga lek-lek kusia. Lah dulu, kenapa? Rita Sugiarto orang Thailand apa gimana? Mangga lek-lek. Bukan Bunda Rita Sugiarto. Ini siapa? Culametan, met. Aduh ya Allah. Ya. Ini apa-apa ini? Apakah Anda ingin request juga seperti lagu-lagu yang sudah ada? Ya. Mau lagu apa, Bro? Dengan Bapak siapa ini? Bukan lagu-lagu apa. Saya siapin radio ini untuk informasi, sumber informasi dari kepolisian. Bukan dipindahin putar-putar begini. Masa gak ada hiburannya, Pak? Tapi asmara yang dahulu pernah. Angat bagai ciuman yang pertama. Ceneh. Ini penyanyi ceneh banget ya? Iya emang. Lihat si Kiki membel. Ini namanya LKMK ini. Apa? Lagu kemana, musik kemana? Udah mainannya. Udah kenapa emang? Udah. Mainannya. Jadi aku lagi. Oh, bukan itu. Apa? Celana futsal. Ayo aja, ayo pulang ya. Pasti gak mau, Pak. Pulang. Mom, I don't want to go. Pulang aja. Gak mau, Pak.
Pak sih nggak mau. Komandan tolong dong ini. Ya ini hak ibunya, gimana saya bisa menahan? Tapi diomongin baik-baik komandan. Ke atas. Ibu begini, semua yang keluar masuk di kantor ini ada prosedurnya. Tuh. Jadi tidak bisa. Mam dengerin. Dibawa. Ini anak saya Pak. Saya tahu. Ini kan bukan anak saya. Iya betul. Iya kan? Jadinya kan anak bapak. Gak usah dijelasin. Gak usah dijelasin, orang udah paham. Kan saya sebagai komandan di sini ada prosedurnya. Bagaimana dia harus keluar dari kantor ini. Semua kan harus ada mengikuti aturan. Iya Bu, gak oh, bisa. Lalu saya harus bagaimana ya? Tanda tangan atau bagaimana nih? Makan aku kan di sini kerja, jadi harus tetap ngelakuin tanggung jawab aku lah sebagai karyawan. Tapi kamu satu tahun gak kasih kabar sama saya. Oh, ayo kasih iya, kabar entar, dong. Entar ada yang nyari Gurita? Ah, ini dia Pak, adik saya Pak, ini dia. Ini oh, adik saya. Mama kemana aja, kok gak kelihatan. Nyariin tadi. Dia ini, huh? Nyariin Ayu. Kakak. Ayu. Bodo amat tuh. Kenapa ini kakak adik saya ini? Ini adik kamu. Yuk, bentar yuk. Masih kakak jangan, Mama. Dan... Ini nyokap, ini adik lu. Iya. Sekeluarga gak ada yang mirip yuk. Ah, boleh kesini. Jadi lu suka dibanding-bandingin sama dia? Iya Pak. Yang katanya makanya suaranya kalau... bagus? Iya. Kan emang bagus kan Maya? Iya bagus. Ini adik kamu? Iya adik saya Pak. Kok kelihatan lebih ke kakak kamu ya? lebih tua ya? Iya. Emang gitu Pak, badan kecil tapi mukanya tua. Ini mah saran aja Bu, diplastikin anaknya. Kenapa emang? Emang takut dimakan codot. Emang mangga. Ayo, coba diselesaikan dulu secara ya, kefamilian. Iya, makan. Aku di sini kerja. Lagian juga kan ada adik di rumah. Lagian juga kan suara dia kata mama lebih bagus. Suaranya kata lebih bagus daripada saya, komandan. Ya, coba Ayu nyanyi, terus adiknya nyanyi. Iya. Nih ya, coba ya. Udah jangan marah sama Caplin lah. Topinya Caplin. Maaf, cucurnya dilepas dulu. Bukan cucur. Topi itu. Ayo. Bunda telat tawa. Cinta kan membawamu kembali di sini menuai rindu membasuh perih bawa serta dirimu. Bagus kan, Ma? Dirimu yang dulu mencintaiku. Saya udah bilang bagus-bagus, kamu hati-hati. Apa adanya. Kata mama kan mama ya, bagus, ya, mama. Bagus, itu bagus kok. Mungkin sekarang ini dia nervous ya. Mohon maaf. Grogi, udah. Dia grogi sebenarnya. Itu bagus. Bagusan diem. Tapi bagus ya suaranya. Tapi dia lagi apa ya? Lagi ragu-ragu, mungkin badannya kurang fit ya, jadi agak terganggu ya nak. Coba diulang lagi boleh? Ulang lagi, lagu lain. Yang simpel-simpel aja, bulan. Ah, lagu bulan. Bulan. Tahu kan lagu bulan, tahu kan? Tahu dong. Oh, masa nggak tahu? Semoga tahu. Bulan. Apa sih liriknya? Kau begitu indah. Oke. Semoga tahu. Bulannya dia tahu. Tahu. Tuh, bulan tahu. Gak salah dia. Bulan, kau begitu indah. Bagusan ini emang ada. Menemani malam-malam sepiku. Bulan, teruslah bersinar. Ibu boleh kan Pak Haji? Boleh. Terus. Ini bukan suara dia yang jelek, pianonya gak nyetek. Pianonya bayar. Pianonya nyetek nih, gak nyetek. Pianonya bayar. Gak ngerti musik tuh yang main piano. Iya. Coba Ayu. Coba. Aku. Bulan kau begitu indah. Terus lagi. Menemani malam-malam sepiku. Stop, nyambung. Improve. Bulan, kau begitu indah. Anda kami ketemu.